Para nelayan dihebohkan dengan temuan box kontainer di perairan Laut Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam video yang diabadikan warga, box kontainer tersebut nyaris tenggelam ke dasar laut. Di sekitar lokasi, warga menemukan ribuan bungkus sembako dan juga rokok bertaburan di luar box. Melihat hal tersebut, warga nelayan tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka mengamankan ribuan bungkus sembako dan juga rokok. Hingga kini belum diketahui secara pasti terkait kepemilikan box kontainer tersebut. Diduga kuat, box kontainer tersebut milik salah satu kapal tanker yang terjatuh saat melintasi perairan Selat Sunda. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait akan temuan tersebut. Petugas kepolisian Polres Lampung Selatan juga masih mendalami terkait temuan kontainer yang ditemukan warga nelayan mengapung di perairan Laut Ketapang tersebut.